Alright, so hari ini kita mau unbox dan review sedikit. Okay. Apple Watch Series 6 Nike Edition. Right, dia datang dengan kotak macam ni. Matte black. Right. So kita tengok spek belakang. Okay. Series 6 base grey aluminium case 44mm. Okay. So lengan saya besar sikit. So saya prefer ambil yang besar sikit. Dia ada dua. 40mm dengan 44mm. So 44mm ni lagi besar sikit lah. 40mm tu dia lebih sesuai kepada perempuan lah, right? So kita unbox sikit. Saya juga ada beli protection Rhino Shield untuk jam ni, okay? Crash Guard NX for Apple Watch 44mm. Case ni juga dia compatible dengan Apple Watch yang sebelum ni 45 dan juga SE. SE ni latest juga. Apple Watch SE, okay? So beza dia S5 dengan S6. S5 tu yang previous model lah. Bagi saya beza yang ketara betul always on display. Sebelum ni dia tidak always on display. So yang ni ada. Yang lain tu ada juga lah improvement. Dia pakai chip baru. Yang S6 ni dia pakai chip baru. Dikatakan chip dia ni sepantas dengan iPhone 11 sebelum ni. Kan sekarang iPhone 12. So iPhone 11 tu chip dia lebih kurang sama lah. Kalau bukan lebih kurang sama, dia sama dengan yang ni, dengan Apple Watch Series 6 ni, right? So kira improvement tu besar lah, okay? So kita tengok dulu, kita unbox dulu, right? Right. So dalam kotak ni dia ada corak sikit lah Apple Watch, okay? Macam-macam warna band dia, dia ada. Alright. So ada dua kotak dia. Okay. Ada dua kotak. Nike Sports Band, right. So kita tengok dulu ni. Kita tengok dulu tali dia, strap dia. Okay. Saya pilih color ni, black on black. Actually, dia tak lah hitam sangat pun, tak black sangat pun. Right. Tengok sini ada pull tab. Kita buka dulu. Okay, macam mana buka dia ni? Kenapa tak terbuka ni? Jom. Nak troll oleh box. Alright, sini tepi dia. Alright. Tengok dia dalam dia. So, dia ada information sikit. Okay. So ni SM small dan medium, ni medium dan large, alright. Okay, nice. Okay, kita tepikan dulu ni, kita tengok jam dulu. Alright. Designed for athlete by Apple dan Nike. Right, tengok dalam dia. So yang ni Apple Watch Series 6 ni, dia tidak sertakan charger brick, okay? Dia tiada charger brick. Ini tiada ni, tiada urusan ni. Right. So ni dia. Ni dia tempat charge dia tu. Saya ni mau keluar. Apa ni? Okay, so kita tengok jam ni. Right, saya pilih space grey. Tengok dia ada tulis 44mm, right? Alright. So
Oh, nampak logo Nike di situ, okay. So dia bagi tahu lah, ni Nike edition. Reason saya ambil ni kan, warna space grey ni sebab kalau kita apa, dia senang lah, dia senang untuk match dengan kita punya outfit, apa-apa outfit. Lagipun saya tengok warna merah dengan biru, dia macam kebudak-budakan sikit lah, jam dia warna merah, warna biru, macam kebudak-budakan sikit lah. Okay. So kita pasang dia punya strap tu, kita tengok. So next time kita akan buat lagi apa dia, lebih deep lah pasal dia. Tekan on lah pula. Alright. So ada masih plastik ni. Okay, watch Nike. Belakang tiada plastik cover ke? Tiada. Okay. So Series 5 dengan 6 ni boleh nampak beza di sini sebab dia ada sensor baru ni. Untuk ukur ke? Boleh cakap ke ukur? Bukan ukur lah. Untuk ukur. Untuk ukur oksigen dekat dalam darah kita. Right. So kita tengok dulu lah, kita pakai dulu. Macam tu lah rupa dia. Right. So nanti kita set up, kita akan buat lagi satu video selepas ni lah untuk tengok macam mana keadaan dia selepas berapa lama penggunaan. Right. Saya akan update. Alright, thank you.